makan juga. Enggak, aku mau curhat. Apaan? Ya Allah, pakai curhat. Jadi OB gini banget ya, disuruh-suruh dikit-dikit, disuruh dikit-dikit. Minta tolong, bukan disuruh. Ya tapi kan maksudnya angkat kayak gajinya gitu, naikin gitu loh. Jangan ya susah gitu. Ini mah kalau OB orang ada, begini jadinya. Ini ya pengennya kerja dikit, gajinya gede. Ojo mlebu. Enggak, bukan ojo mlebu, Kak. Kamu dari mana? Jawa Boro. Jawa Tengah. Oh, iya, tapi tolong sekarang Kak, tolong ambilin lotion dulu. Yaudah, saya aja, ya, saya ini gantian. Di toilet tuh ada lotion buat ini. Di sini? Iya, lotion anget. Aduh, sakit banget ini. Kakak ntar kalau misalnya... Ganteng banget. Kamu mau nggak sih sama aku? Aku bisa loh masak nasi tanpa pakai mesin cuci. Ngerti, Pak? Aku denger perkataanmu langsung sembuh nih kakiku nih. Nih sabar, jangan ngomongin makanan, habis buang BAB nih. Ganteng banget. Ya. Itu tolong dibersihin toiletnya, agak bau soalnya. Ya. Ya. Dikira aku juga bisa loh bikin nasi, masak nasi. Emang Umi aja. Oh. Minta dihalalin itu mah. Halo. Hi. How are you? I'm good. Say. Hello. Hi. Buah paya, buah nanas. Sorry, gak panas. Mi, lu gak mau godain nih, barang bagus tau. Punya lu kan? Ambil aja. Punya gue. Sini, Des. Emang bener ya kata mama. Kalau punya sesuatu barang yang udah gak dipakai, kasih aja ke orang lain. Saya nggak ada ngomong. Tapi cuman tadi. Agak lucu. Mau kamu apa? Lagian kan Mama ada hubungan apa? Mbak, ini siapa ya, Mbak? Saya mau nyari ponakan saya yang paling cantik sedunia, yang Miss World. Oh, kalaupun ponakan Mbak kerja di sini? Iya katanya. Cantik? Cantik banget Miss World toh. Dia juara satu. Miss World. Kalau yang cantik di sini ya paling ini katanya. Kakaknya yang cantik di sini. Ada Vior tapi lagi gak masuk. Enggak, ini kalah cantik. Siapa lagi? Ini, namanya, ini. Enggak, ini. Bukan. Ponakanku tuh paling cantik, namanya Umi. Umi. Elah, dadah. Ponakannya Umi. Umi. Iya. Umi ada mah. Ada yang lihat gak ya? Umi mah gak cantik. Mukanya. Jangan salah. Dia itu wajahnya unik. Oh, cari iya. Se-Indonesia gak ada yang mirip dia toh? Iya. Emang sih unik banget sih Umi mukanya aja belum jadi. Pokoknya wajahnya Umi itu gak ada yang punya. Tapi iya, emang ada Umi, yang punya sih. Umi emang cantik ya, badannya emang yang kayak papan triplek itu kan? Dia itu katanya dia tuh pengen banget jadi Korea-Korea itu. Oh iya, badannya kurus ala-ala Korea. Tapi iya. Mbak kok pakai kebaya gini, mau kondangan apa gimana? Saya baru datang dari kampung. Oh dari kampung. Kerjanya apa? Kebetulan saya itu dulu tukang pijat. Tolong dong ini kakiku lagi ke Sleo nih Mbak. Tolong, tapi ini kenapa namanya pijat? Please. Oh ya piye ya, itu tuh pokoknya dulu. Semua kalau pijat please tuh pokoknya. Aduh, please Mbak. Cukup. Please, sakit. Kenapa? Sakit banget ini. Ini pakai ini. Ketone. Tahu sekarang pijat please. Iya, ojo mlebu makanya. Kelihatannya cuma
cuma diemek tapi kayak diremet, lara banget sumpah. Kok bisa sih tenaganya ekstra kayak gitu mbak? Lo enggak tau ya, ini karena saya minum minyak rem. Oh minum minyak rem. Lara ini pakai ada yang lihat enggak? Lihat Umi enggak? Aduh Umi, Umi sih tadi kesini tapi udah pergi lagi. Ya. Pergi lagi? Udah pergi. Duh. Dia tuh kok kayak jelangkung tau suka ngisip dingin. Tak nyari ponaanku sih ya yang cantik. Iya, iya. Dah. Dah. Kenapa ini? Beneran. Ini kakek gua gak bangun-bangun makanya gua gendong takut dilalerin. Nah, taruh sini. Kebetulan di sini ada praktek. Coba di sini. Coba ditangkap dong. Lu di depan, bule. Oh iya, iya. Ya Allah. Ini barang second kenapa nih? Barang second. Lah, kalau barang second gua bawa ke gelodok gak kesini. Coba dibawa ke sana, siapa tahu laku. Gak ada yang mau masalahnya. Aduh. Udah bongkar pasang kan? Ayo, Pak. Ini semuanya punya ada yang punya power bank gak? Aduh. Hah? Ya kali aja di charge hidup lagi. Pelan-pelan. Laper. Hah? Kok bisa laper? Mau makan apa? Oh ya, aci ujuk. Berantem. Kakek lihat gak ini apa? Larmer. Hah? Ini risol. Lu udah mata mordanya sama laper. Iya. Matamu suwe. Ada yang liat Umi gak? Liat Umi. Umi tuh tadi baru sama. Pergi. Tadi Umi kesini. Umi. Umi. Ya malah nyanyi. Diam gak? Diam. Lo mesti pegang apa? Kalian aja dingin-dingin santai. Napas buatan. Napas buatan. Iya bangun lagi. Napas buatan. Kalau kita berduaan gini, nggak ada yang marah kan? Claro que no. No. Claro que no. Apa itu artinya? Pero tú me entiendes en castellano, no? Di sini nggak ada subtitlenya di bawah. Nggak ada yang ngerti. Tú me tienes que entender cómo hablo yo con el ganga. No, el ganga. No es el ganga. O sea, tú me tienes que entender con la señorita y para aquí y para allá. Oh, y para aquí y para allá, IPS, PPKL. Sí. Yes. PPKL, sociología y geografía también. ¿Me entiendes? ¿A que sí? ¿No? I have a pantun for you. Yeah, sure. What pantun? Like this, yeah. Yes. What pantun is that? Yeah. I have a pantun for you, yeah. Yes. Yeah. Can you tell me the pantun? Yeah. Like this. I have a pen. My pen is blue. I have boyfriend. My boyfriend is you. Oh. Sayang, apa bedanya bintang sama kamu? Apa? Jawab! Apa bedanya bintang sama kamu? Gak tahu. Kalau bintang kan ada di langit, kalau kamu ada di hati aku. Gue dapet bule, lo dapet Angry Bird. Sini, bener-bener ya. Tantenya hilang malah pacar-pacaran di sini.
Apa yang mau sama dia? Masa pakai dalam buntung? Saya lagi bingung, Pak. Kenapa? Nyari tante saya, kemana ya? Gak ketemu juga? Enggak, saya lupa nguci stang lagi. Padahal ini motor. Bapak ngeliat enggak? Makanya tantenya kalau pergi kemana-mana kasih GPRS di badannya. GPS! Buat ngarahin jalan, jadi kalau mana kedeteksi. Iya, GPS. Ah, udah salah. Iya, itu maksudnya. Ini kalian berdua pramugari deh. Saya sebagai ini ya, harus diliatin, diawasin gitu penumpangnya. Kan pada hilang nih, ngebelalak begini. Duh, oh my God, oh my God, oh my God. Pak, kita tuh udah ngarahin. Bapak kenapa nahan ketawa? Enggak sih, mau ikutan. Duh, oh my God, oh my God, oh my God. Lu gak ikutan, gak diajak. Mengarahkan yang benar ya untuk semua penumpang. Terus? Tapi memang penumpang tuh pada bandel. Kenapa kok bandel? Orang kadang dimasuk. Nih kalau kita kasih tahu nih, yang kita omongin masuk telinga kanan keluar di Jagorawi. Ini Bapak ngelihat enggak? Mana? Kan gara-gara kakek Bapak tuh. Lah kok jadi nyalain saya kamu, Hang? Kenapa hilang kok nih mereka diomelin? Gimana ya pramugari ngelihat enggak tante saya di mana? Ya, pokoknya kita cari deh ntar ya. Cari. Oke, gini aja sekarang gini ya, jadi bagi tugas ya. Berdua nyari kakeknya di mana? Kakeknya apa tante? Tante saya. Oh, tante saya. Iya. Kan bisa bisa mendem dia ketahuan. Oh, iya benar benar benar. Jadi tante berdua ya. Iya. Tunggu di sini. Ya udah ya udah kalau gitu. Pergi aja sono, jangan balik lagi ya. Iya, Pak. Mereka ya udah kalau begitu kita pergi ya, Pak. Ada pantun. Ada pantun enggak? Ada Om Jin lari pagi. Kita izin mau pergi. Perasaan Mi, tadi aku dengar-dengar dari kejauhan kalau tante kamu hilang. Hilang. Belum ketemu. Belum. Lah emang Pak Anwar nggak berhasil nemuin tantenya? Enggak, saya lagi nyuruh ini pramugari buat nyari. Kan biasanya sampingin kerja jadi anjing pelacak. Gini dong. Tapi tenang, aku punya cara gitu buat nemuin tantemu. Gimana? Nah, gimana Dasti? Gimana? Aku punya muka mula. Aku biasa aja loh. Gimana? Ya nggak jadi jawa juga tiba-tiba. Ya, gimana? Aku punya kenalan orang pintar. Orang pintar? Berarti bisa nemuin. Semoga, oke? Iya, iya, iya. Boleh, ya, boleh. Yang pintar ya, yang pintar. Iya, yang pintar. Bawa sini biar sembuh semua. Alhamdulillah. Pokoknya, ini cakep-cakep. Alhamdulillah. Ini dia. Ini orang pintar yang aku kenal, ranking 1 di sekolah ini. Hah? Gimana? Ini orang pintar? Bukan pintar begini maksudnya. Pintar orang pintar kayak dukun yang bisa nyari. Lah ini... Nyap, pintarnya pintar ngapain? Ini mah bukan... Ini